dengan kegiatan pembekalan awal dilaksanakan di Gor Voli Universitas Islam Riau. Kegiatan ini mengarahkan agar mahasiswa baru dapat mengenali lingkungan kampus. Pada tahun ini, kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan di tahun ini tidak ada upacara bendera, seperti di tahun sebelumnya. Selama 3 hari, mahasiswa baru Universitas Islam Riau melaksanakan kegiatan pembekalan yang langsung dibimbing oleh kakak senior. Sama tadi saya sampaikan, bahasan saya yang paling penting adalah bagaimana siswa mereka harus tahu dengan visi biar siswa baru yang baru berstatus mahasiswa tahu dengan visi biar duit yang unggul dan negara itu berikutnya. Dan sebagai mahasiswa mereka harus mengetahui jati dirinya sebagai sosok atau figur yang berani. Mahasiswa harus berani, mahasiswa harus jujur. Jadi berani karena jujur. Karena jujur dia berani. Dibandingkan di luar lapangan. Banyak kemajuan ya Pak. Banyak kemajuan. Kita panggil Kapolda soal akan hadir nanti. Dan rem, melalui kasremnya yang hadir. BNN nanti akan hadir juga. Semuanya ini hal yang baru kita tampilkan pada tahun ini.